Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua, di channel Muhammad Suyuti. Oke, di kesempatan kali ini gua mau share gimana caranya translating kayak produk-produk elektronik kan biasanya ada cara penggunaan segala macam itu ribet ya. Kadang ada yang bahasa Indonesia dan ada kadang yang enggak include bahasa Indonesia ya, jadi cuman kayak bahasa Inggris gitu. Jadi kayak gini nih, ini produknya kayak gini nih. Ini soil tester ya, gua baru beli soil tester buat ngukur pH tanah. Jadi di sini nggak ada ininya, nggak ada penjelasan bahasa Indonesianya, cara pakai dan indikator apanya gitu tuh. Cuma di situ tertera bahasa Inggris doang. Jadi ini gua mau translating pakai Google Chrome ya. Jadi ini gua mau translating pakai Google Chrome. Jadi langsung aja kita buka Google Chrome-nya. Jadi ini enggak ribet, kita pakai ini aja. Kita pakai modal kamera, jadi enggak perlu ngetik-ngetik ribet. Banyak, kadang ada banyak juga kan ini apa sih tulisannya gitu. Jadi kita langsung pakai mode gambar aja. Oke, langsung aja pantengin dan liatin caranya gimana. Dan ini gua udah buka ininya, udah buka translate-nya. Lu ketik aja di sini translate-nya. Nah, ini udah ada translate-nya. Lu bisa klik yang Indonesia Inggris. Nah, ini dulu dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Dan kalau udah, lu tinggal klik ininya aja. Ini klik kamera. Nah, misalnya kalau mode suara kadang pakai voice bisa, cuman ribet kadang. Ini tinggal di ini aja. Di kameranya dihadapin ke si teksnya di sini. Duh, ini Excel apa lagi? Notif Excel ada aja. Oke. Nah, kayak gini tuh. Nah, ini yang udah ditranslatein kayak gini tuh. Ini katanya instruksi kelembaban lampu dan pH tanah. Nah, ini bacaannya. Ini keren banget nih. Ini sesudah ya. Sesudah ditranslatein kayak gini. Yang sebelumnya kayak gini nih. Ntar sebelumnya gimana nih cara ngitung. Ntar dulu, gua awasin dulu kali ya. Yang sebelumnya nih. Tuh, moisture light. Kelihatan ya. Ntar gua awasin lagi nih. Nice. Tuh, moisture light. Soil pH. Nah, ini sebelumnya nih. Ini aslinya kayak gini tuh, bahasa Inggris. Ini sebelumnya bahasa Inggris tuh, setelah dia ditranslatein kayak gini tuh, keren banget pokoknya tuh. Ini juga sama. Nah tuh, jadi mantep ya, keren ya. Jadi lu gak perlu ngetik kan, kalau kayak gini ngetik banyak banget tuh. Ini ada tiga paragraf mengetik panjang banget. Terus pakai mode suara juga kadang nggak jelas. Jadi yang lebih jelas lu kiniin aja. Lu hadapin kamera kayak gini. Udah jelas banget. Tuh jelas banget kan. Jadi seenggaknya lu tahu cara pakainya dan itu tuh maksudnya apa gitu tuh. Dan ini pun jelas sih penjelasannya. Jadi ditranslate sama si Google juga, keren banget tuh deh. Jadi lu nggak perlu ribet pakai ketik-ketik sebanyak ini. Nah, di bawahnya juga. Tuh di bawahnya juga kelihatan tuh. Ini keren banget. Jadi lu tinggal arahin aja kameranya ke
si teksnya, yang teks yang mau lo translatein. Jadi langsung di translatein sama si Google ya, sama si Chrome, sama si Google sih pastinya. Jadi gak perlu ribet ngetik ya. Jadi mantep banget, keren banget. Jadi itu fitur yang ada di translate. Jadi yang ada di fitur di translate ini nih. Jadi kan kalau misalkan lu ngetik kan panjang banget, misalkan my name is Muhammad Yuti gitu tuh, kan panjang banget ya gitu tuh. Ini baru my name doang, belum misalkan mau translatein yang lain ribet. Kalau misalkan emang ada teksnya, ada fotonya gitu, ada tulisannya yang berbentuk kayak tadi teks gitu, lo tinggal arahin aja pakai fitur ini, kamera, klik kamera, dia langsung nge-generate ke kamera kita dan langsung arahin. Nah, jadi udah beres, tinggal lu baca. Jadi nggak ribet lu mesti ngetik gitu. Ini ngetik, kalau ngetik bisa nyampe paling cepet mungkin 1 menit gitu. Paling cepat 1 menit, kalau ini lu tinggal aktifin mode kamera, langsung arahin ke si teksnya, jadi langsung lu baca, langsung ditranslatein sama si Google-nya, jadi kayak gitu. Oke, mantep banget videonya. Jadi itu fungsi lain si Google Translate, bisa pakai mode kamera juga buat translate ini, jadi gak perlu ribet lu ngetik-ngetik. Oke, jadi gitu aja video singkat dari gua, mudah-mudahan membantu kalian yang lagi translatein, masih mode jadul gitu, masih ngetik-ngetik. Itu udah gak perlu, jadi lu tinggal aktifin mode kameranya aja. Oke, jadi gitu video tutorialnya, mudah-mudahan membantu. Sekian dari gua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.